Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Mimin di channel Hilya TV. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya ya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terupdate terbaru mengenai Ayu Ting Ting. Di sini kita akan melihat liburan ala Ayu Ting Ting pasca gagal menikah dengan Arif Jayusman. Di Malang, Ayu Ting Ting jalan-jalan bersama keluarga. Dari akun Instagram Ayu Ting Ting, naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Ayu Ting Ting bersama keluarga sedang muncak di gunung. Wow, luar biasa. Ayu Ting Ting dan keluarga melakukan perjalanan ke sebuah tempat gunung yang sangat indah. Dari status Instagram Ayu Ting Ting dibanjiri komentar dari para sahabat. Kayak lukisan Bu Ayu Ting Ting, Masya Allah indah banget. Happy holiday ya, sehat terus, bahagia terus, amin. Dari Erika Sudarsono, alhamdulillah cuaca mendung ya sayang, semangat Ayu. Ayu Ting Ting, Erika Sudarsono. Iya tante, keren, alhamdulillah bagus. Masih banyak sekali komentar berdatangan dari tautan yang dikirim oleh Ayu Ting Ting di akun Instagramnya. Suasana yang sangat indah, sejuk, menghiasi pemandangan yang ada di sekitar alam tersebut. Ayu Ting Ting bersama keluarga, semoga selalu bahagia dan diberikan kesehatan, lancar rezekinya dan jauhkan dari mara bahaya. Bagi para sahabat Ayu Ting dimanapun kalian berada, selamat menyaksikan liburan Ayu Ting Ting bersama keluarga cemara. Semoga bisa menghibur dan mengobati rasa kangen kalian kepada Ayu Ting Ting. Ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat bekerja kembali untuk seluruh Ayu Ting Lexius dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
We'll be right back.